Jangan main.
kat rumah kita tu kan, kan ada rumah kecil-kecil tu kan. Ha, dia duduk atas kereta kita, nak merasa duduk atas kereta. Nak merasa duduk atas kereta, kita biarkan. Kita letakkan beras. Biar dikagum sikit. Ha, ini kita hala. Lebih-lebih pula bubur terberak terus. Ya Allah, punya lagi pada bubur tu. Kalau dia dapat bubur tu, saya rasa tak tentulah apa benda dia dapat. Bubur tu tak tahu apa benda dia dapat. Tapi bubur tu dia, dia terbang abang lagi. Maknanya orang yang beri makan, orang yang menginfak harta dia dan memberi makan kepada makhluk, lebih-lebih lagi dia memberi makan kepada manusia yang dekat alam. Sebab itu Rasulullah kata, siapa yang memberi makan kepada orang yang berbuka puasa, Allah mustajabkan doanya. Kita tak puasa makan juga. Ini tengok ah, memberi kepada serbana mana makhluk, sama ada kita menyedekahkan atau kita beri makan kepada mana mana makhluk yang ada berkabung ini. Kita beri ini, dia duduk takwa tu, duduk takwa tu, jaga tu, takwa datang. Ha, kalau kita jumpa kawan, ajak kawan, Allah Allah, kawan tu minum. Tapi janganlah bagi kawan tu bayar pula, kita lah yang bayar. Ha, ini kan bilang dah cerita dulu, nak makan saja bayar tidak, akhirnya tengah malam tak balik. Apa benda cerita, ha, ini dia cerita, cerita pirumli itu kan. Yang kebapa yang kedua. Yang ketiga, takwa ni dia hubung pada orang sentiasa berkekuatan. Ha, jangan main. Orang yang baca kan, Bismillahirrahmanirrahim, itu berlagu. Dah, yang baca Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, Al-Quranil Hakim, Innaka laminal mursalin, Ala siratin mustaqim, Tanzil al-Azizir Rahim. Tak
Kita kita tak ada macam tu, tak penting. Ditakdirkan berjumpa saya, terjumpa, berjumpa, terjumpa saya. Dia tengok baca itu. Satu orang hamba Allah dibawanya bungkusan. Agaknya jambil bingkuan bungkus itu. Yang dibawanya dia pegang macam ini. Dia letaknya ke tepi orang yang baca Quran ni tadi. Orang yang baca Quran ni tadi, dia ambil, dia letaknya bawah. Dia ambil duit bungkusan dia tadi, dia letaknya bawah bot, tapi Quran ini dia baca. Tu dia tak berhenti, dia tak berhenti. Datang pula orang pula kiri, dia buka Quran pula kanan, dia ambil, dia letaknya bawah bot. Saya tengok rupanya dia ni, bila dia begitu adalah bila sampai kepada peringkatnya datang seorang-seorang dia pegang Quran ni, rupanya dalam boncal dalam kain itu duit, rupanya dia ambil duit ni. Dia tak tengok duit. Kalau kita tengok duit, ya itu yang banyak. Tak buat niat itu besar tu. Dia tengok, dia ambil duit, dia bagi. Kurang dia tunggu macam, lebih tu dia datang lagi, dia ambil duit, dia bagi. Datang ke belakang, dia ambil duit, dia buka belakang. Rupanya tukang membagi orang-orang miskin. Yang ada di Masjidil Haram tu, tiap-tiap petang akan berjumpa dengan orang ini. Orang ini tu kan membaginya. Dia tak tengok ke orang. Dia tak ada. Borau tak ada. Borau. Quran. Yang ada pada dia Quran. Borau tak ada. Tak payah IC. Tak payah pasport. Tak payah. Pendapatan mampu tak payah. Masya Allah, empat bontal bubuk dan bawah ini. Itu saja kerja. Habis itu, habis dia. Dia tak ada habis bontal tu. Dia letak dalam. Habis satu, dia letak dalam. Tapi dua, tiga, habis. Dia letak di depan. Lepas itu dia pula lah baca. Itu dah dia baca. Allahu Akbar. Pemegang amanah pembaca Quran. Itu maksud. Hamba Quran pula. Quran ini tak pati sangat. Masuk. Pemegang amanah membagi pesan, bagi apa ke pakir miskin. Hamba Quran duduk di Masjidil Haram baca Quran tak berhenti menghala kebancuran. Ini dia orangnya layak. Ini dia. Nak beri macam ini Allah. Sebab itu kita hari ini gagal. Tak puas masyarakat kita ini gagal. Tak puas dia duduk pada pembaca Quran. Sebahagian daripada ini. Kalau baca Quran ini tuan-tuan saya katakan. Orang baca Quran ni kalau betul-betul dia baca Quran ni, Allah, dia punya kesihatan nombor satu sila-sila. Tak payah pergi doktor, dah tahu dah. Kalau dia boleh baca Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, Al-Quranil Hakim. Kesihatan mesti, insyaAllah. Tapi kalau baca Sin, itu salah. Sempuk. Tak boleh langkah. Kalau dia melangkah Yasin Al-Quranil Hakim, insyaAllah kita punya jantung, kita pernafasan. Cuba baca dalam kereta seorang-seorang. Dengar, betul dengar balik semula.
bawa ke doktor. Doktor tahu dah. Tak payah tengok orang ni. Dia ni ada sengkut ni sebab tu suara begitu. Mana kesihatan ni? Orang baca Quran. Dia datang. Dia datang takwa. Dia datang kesihatan. Dia datang segala rezeki. InsyaAllah. Yang bawa. Tiga. Yang keempat, takwa ni dia duduk pada orang sentiasa sabar. Kalau orang mabah tak boleh, tak boleh. Tak boleh, mabah. Orang panas barang tak boleh, tak boleh. Kita tahu kita punya. Para malaikat menawarkan kepada Rasulullah menolong dia. Wahai Muhammad Rasulullah, izinkan kami ambil bukit itu, angkat bukit, angkat itu. Banyak sangat nak buat kaum musyrik ini. Kami tak hantar kan? Izinkan kami. Izinkan kata malaikat. Apa jawab Rasulullah? Jangan. Dia katakan, Allahumma di qawmi fa'innahum la ya'lamun, ya Allah, pertunjuklah kepada kaumku kerana mereka itu tidak betul Tuhan. Mana ada orang marah berdoa? Termasuk yang bercakap ni. Yang bercakap ni pun tak ada. Cakap saja. Dia nak marah, macam dia nak marah Tuhan. Jadi betul, ya Allah, ya Tuhan, berlembungkanlah hati aku. Isteri kita, di mama kita, kita pun rasa parti juga lebih kemana, parti juga tiba-tiba bukan, kalau di mama tu pun tak menentukan alih kerja pun tak boleh, macam mana tak mahu, tak mahu tak mahu, tak boleh, ini jangan. Sebab itu kita ni rupanya, dia tak puan kepada orang yang sorang mulut dia, mulut dia Allah Akbar, mulut dia Allah Akbar, bila dia nama Akbar dia kata ayah kau tadi itu dia nak marah tu dah tiga kali dan setiap pada buka ubat baik jauh dia nak marah tu dah mana ni tahu kita nak marah tu dah tu dah bayar termasuk saya bayar termasuk saya dia dengan nak marah
sabar kita selama ini. Allah tolong rupanya. Nak langgar kucing, elok lepas. Nak langgar korang, elok lepas. Nak langgar kayu, mati. Kereta tiba-tiba mati sendiri. Kayu depan. Nak terbelincir, dia boleh buka kayu. Pergi kepada terbuka. Orang lain terbalik. Dia kena terbuka. Pening, tiba-tiba pening. Tengok pipa pun pusing. Dia pipa tak pusing. Kita yang pusing. Kita tanya rumah. Awak pasal pipa dah, aku tahu rumah dah. Dia pun pusing lah. Baik, Allah kata tiba-tiba hati kita terluk duduk. Bila duduk pensa. Allah tolong. Ini dia. Jangan tuan-tuan kata nasib baik saya terbunuh. Dah! Nasib baik saya tak kata bila dah. Allah tolong. Tak boleh bangun. Ketika bangun pagi. Masya Allah. Padahal malam tu kebilik air tu 3 kali. Tapi ketika bangun pagi, tak boleh bangun. Allah dah sayang dah lama dia. Tak dibangunkan pada ketika itu. Tak boleh bangun pada ketika bangun pagi. Allah. Pergi hospital sekejap aja. Masuk seminggu bayi. Allah. Allah tolong. Yang kedua. Yang keempat. Yang kelima dah. Masya Allah. Baru yang kelima dah sepanjang. Yang kelima. Yang kelima ni payah sikit. Takwa ni diunduh pada orang yang bangun di waktu malam. Dia diunduh. Dia sujud rukuk. Seseorang yang di waktu malam jadi duduk tu. Orang ini. Bila dia menyebut Allahu Akbar. Perlahan tu perlahan kan. Allah menyebut ni. Semayang tu isjil tu. Sampai ke 100.
Jangan-jangan tuan-tuan ini. Jangan awak bangun tengah malam yang bertahajud di waktu malam. Jangan main dengan dia. Esok hari kita minta maaf cakap. Mohon maaf cakap malam esok hari kita. Siapa yang bangun di waktu malam, malaikat kubur dia. Ratu ribu malaikat, juta malaikat duduk sekeliling dia. Siapa mereka? Duduk di masjid, duduk di sini. Penuh di dia. Bukan kita seorang tuan-tuan dah. Tuan-tuan duduk satu bilik di rumah tu. Yang duduk atas bilik tu duduk sejadah-sejadah tu. Eh, bukan seorang tu. Malaikat Rahman, malaikat ini. Malaikat maut, ya Allah. Dia ni macam mana? Dah sampai. Bagi. Sehingga 85 dia mati dalam sujud. Masya Allah dalam sujud. Mati dengan baca Al-Quran. Mati dengan berbola. Lima
tamak dah tinggi. Limuh ni pun kira tamak. Orang yang adil, dia minta dua saja. Ya Allah, rahmatkanlah hidup aku dunia akhirat. Ya Allah, berkatkan rezeki aku dan umur aku dunia akhirat. Masya Allah. Habis, masuk sekali, masuk sekali. Dua saja kita. Ya Allah, rahmatkan hidup aku dunia akhirat. Ya Allah, berkatkan hidup aku. Duit banyak tak ada barakah. Allah. Allah. Kerja banyak tak semayang. Allah. Kerja banyak semayang lewat. Ya Allah. Astagfirullah. Kita berapa?
lakukan berubah. Oh, bismillah. Apalah, kami ambil ni tahu kalah kita dalam bismillah. Sabar. Takwa ni dia duduk pada mata. Mata. Jangan tengok wasyak, tengok wasyak betul-betul, jangan tengok. Jangan handphone, jangan tengok. Jangan tengok dalam handphone ke macam-macam. Jangan. Dia duduk pada mata. Umur 58 tahun yang nyanyi dalam TV dalam 58 tahun juga. Yang keluar 58 tahun juga. Tak payah. Kira apa satu buku lepas tahu juga ada TV yang dengar 58 ini yang tepuk dalam tepuk itu tapi betul tu anak cucu tak payah. Mata jangan tengok cerita Firmuri ada kain sisi pasal dia tak ada benda yang ini cerita tanah kubur siri yang ke 15 ke 16 contohlah kita pergi tengok tak pernah orang ada macam cerita hok yang dia buat tu tapi itulah dia orang lain inilah dia tuan-tuan kita pergi tengok masya-Allah takut dia terjerai kita lah apa buka tahu nak sebuah benda lah pandu ledak lah sebuah lah ya cerita orang kita dengar lain sebab tu kita mata ni dia apa ni wajah buka balik ni pula ya si pak maghrib. Ha
boleh tak saya tak Quran atas TV sampai-sampai duduk tengok TV Quran saya tengok ya kuwa mandi sampai-sampai tengok TV saya tengok Quran. Quran ni tuan-tuan, kalau siapa yang selalu hari-hari buka Quran, minta maafkan kau. Jangan heran kata-kata dia adalah kata-kata yang masih. Jangan tuan-tuan orang baca Quran dengan jangan ada sifat terlepas cakap. Sebab masih. Wa yasbisuhum raqawun mu'minin hadis mulai Quran itu lengkap, Quran itu lengkap itu. Wa sifatu lima bersyukur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Yahudu hidan tuni asharabu muhrabun alwanu fihi fa'ala. Semua ada cuman. Cukup di pusat, di cukup lengkap itu saja. Hidup dalam diri kita Allah. Hidup pada mata. Takwa dulu pada mata. Takwa dulu pada lidah. Pada lidah bukan pada mulut. Lidah. Lidah berzikir. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu. Tujuh kali kamu sebut selawat tenang kamu. Tenang. Sallallahu. Allah
akhir malam ni di Yusjizilan Masjidatama. Mereka menyaksikan kita, menyampaikan kepada Rasulullah, umatmu ya Rasulullah ada lebih kurang 150 orang, namanya Kamarudin Zakaria. Bisa namanya pula Yusuf, namanya pula Zakaria, namanya pula Yakub. Ada Rasulullah katik Rasulullah rindu pada kita. Wajah al-Falah, kalau kita mendengar dia ada yang berbeda.
يمينه وأنت حسبنا الله وأنت حسبنا الله وأنت حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم اختم لنا بحسن خاتمة ولا تختم علينا أمر سوء خاتمة ربنا عليك توكلنا وإليك جانبنا وإليك المصير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ودخلنا محمد صلى الله عليه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Allah'ın tarafından bir tanesi.